Hai semua, saya Mel akan menemani kalian dalam cerita kriminal mengerikan lainnya. So, ditekan tombol subscribe dan loncengnya karena akan sangat membantu saya mengembangkan channel ini. Terima kasih atas subscribe-nya ya guys. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan wanita, bahkan di dunia saat ini. Pada bulan Juni tahun 2011, sebuah kejadian terjadi di kota yang indah di India. Tiga wanita ditemukan dibunuh di rumah mereka. Dan polisi butuh beberapa hari untuk mengidentifikasi si pelaku. Tapi siapakah yang berada di balik pembunuhan triple ini? Dan apa motif di balik pembunuhan tiga wanita itu? Mari kita pelajari lebih banyak tentang kasus keluarga Deshpande. Pada tahun 2011, seorang wanita bernama Megha Deshpande tinggal di lingkungan mewah di Srinagar, kota Indore, India. Bersama putrinya berusia 21 tahun, Alicia Deshpande, dan ibunya yang berusia 70 tahun, Rohini Patke. Kota Indore adalah kota yang menduduki peringkat pertama daftar kota terbersih di India selama beberapa tahun terakhir. Hanya orang-orang kaya yang tinggal di area Srinagar. Dari sini terlihat kondisi keuangan keluarga Deshpande juga baik. Megha Deshpande bekerja di sebuah perusahaan multi marketing, di mana dia bekerja cukup lama. Bisnis MLM ini juga disebut pemasaran jaringan atau penjualan piramid. Kita dapat memahami strategi MLM dari gambar ini. Titik biru atas pada gambar ini akan terhubung dengan dua orang di perusahaannya. Dan semua orang ini akan terhubung dengan perusahaan tersebut dan akan menghasilkan keuntungan yang sesuai. Sehingga akan menghasilkan keuntungan konstan bagi pemilik perusahaan. Kenyataannya, sebelum tinggal di Indore, Megha tinggal di kota bernama Ujjain bersama suaminya dan seluruh keluarganya, yang berjarak 56 km dari Indore. Tapi beberapa bulan yang lalu, Megha pindah rumah bersama ibu dan anak perempuannya. Namun suami Megha, Niranjay Deshpande, seorang manajer bank, sehingga dia harus tinggal di Ujjain. Niranjay adalah seorang manajer bank dan Megha adalah karyawan senior dari perusahaan MLM, sehingga mereka tidak punya masalah finansial. Selain itu, keluarga Megha mempunyai ikatan yang kuat dengan tetangga mereka. Sampai saat ini, tidak ada kejahatan di sini yang dapat menakuti orang, tetapi terjadi sesuatu di area ini. Pada tanggal 13 Juni 2011 yang mengejutkan seluruh kota Indore saat itu, belum ada orang yang meninggalkan rumah Megha sampai siang hari dan tidak ada suara orang yang terdengar dari rumah itu. Tapi tiba-tiba salah satu dari tetangga Megha lewat di rumahnya. Lalu dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Sebenarnya wanita itu memperhatikan ada jejak kaki yang berlumuran darah di sekitar rumah Megha. Melihat ini, wanita itu menjadi sangat was-was. Dia segera memanggil pemilik rumah untuk memeriksa rumah Megha. Setelah itu, pemilik rumah juga beberapa kali mengetuk pintu rumah, tapi tidak ada respon dari dalam. Kemudian pemilik rumah mencoba melihat ke dalam rumah melalui jendela. Tapi setelah melihat apa yang ada di dalam, dia berteriak keras karena dia melihat tiga wanita tergeletak di lantai rumah dengan cairan merah di seluruh tubuh mereka. Dalam keadaan panik, pemilik rumah segera memberitahu polisi tentang itu. Bagi polisi, kasus ini benar-benar berbeda. Kejadian tersebut dengan cepat
diketahui oleh masyarakat. Begitu polisi tiba di TKP, kerumunan besar orang telah berkumpul di luar rumah keluarga itu. Ketika polisi masuk ke dalam rumah, polisi melihat bahwa kriminal itu telah dengan brutal menghabisi tiga wanita itu. Setelahnya, polisi segera memeriksa TKP dan memulai penyelidikan, di mana polisi menemukan dua peluru dari dalam rumah. Kemudian seorang polisi memperhatikan bahwa Mega dilukai dengan senpit di kepalanya yang menyebabkan kematian Mega. Tetapi polisi tidak berhasil menemukan peluru yang kedua. Meskipun sudah memeriksa setiap sudut rumah dengan cermat, polisi tidak dapat menemukan peluru yang kedua dimanapun. Setelah itu, tim forensik mulai mengumpulkan bukti di TKP. Dan jasad ketiga wanita itu dikirim untuk postmortem. Beberapa jam kemudian, ahli forensik mengungkapkan bahwa pembunuhan Alicia yang berusia 21 tahun dan neneknya yang bernama Rohini berusia 70 tahun disebabkan oleh pendarahan yang parah oleh banyak luka sajam di tubuh keduanya. Dari laporan ini jelas bahwa hanya Mega Dispande yang dilukai dengan senpi sampai meninggal. Pertanyaan besar bagi polisi adalah, jika mereka menemukan dua selongsong peluru, lalu kepada siapa peluru kedua ditembakkan? Tekanan dari masyarakat mulai meningkat kepada kepolisian untuk menemukan siapa pembunuhnya dengan cepat. Setelah ini, beberapa tim kepolisian dikerahkan mengerjakan kasus ini. Satu tim memeriksa catatan detail panggilan telepon ketiga korban, sementara tim lain bertanggung jawab untuk memeriksa ulang bukti forensik yang awalnya diketahui polisi dari TKP. Selain darah ketiga korban, juga terdapat darah dari orang lain. Polisi sadar bahwa itu mungkin pelakunya. Setelah itu, polisi menjemput semua penjahat kecil hingga besar di sekitar wilayah tersebut dan menginterogasi mereka. Kemudian diperoleh dari rincian panggilan telepon, diketahui bahwa panggilan berulang kali ke ponsel Mega dari satu nomor, dan Mega juga berbicara di telepon itu cukup lama dengan nomor ini. Polisi menggali informasi lengkap tentang nomor tersebut. Dari situ terungkap bahwa nomor itu adalah milik gadis bernama Neha Verma. Kini polisi juga melacak lokasi gadis tersebut, sehingga mereka bisa berbicara dengan gadis itu mengenai kasus ini, yang mungkin memberi polisi petunjuk. Di sisi lain, polisi sekarang juga memiliki sampel darah yang terpisah dari Mega, Alicia, dan Rohini. Tiba-tiba polisi menemukan Neha. Ternyata dia berada di dekat ATM di area tersebut. Polisi tiba di sana dan membawa Neha ke kantor polisi untuk diwawancarai. Sekarang Neha diberitahu tentang keseluruhan adegan di TKP yang membuat Neha benar-benar tercengang. Setelah itu, Neha menjelaskan bagaimana Neha bertemu Mega. Mega dan Neha bertemu pertama kali di shopping mall. Neha tidak sengaja berpapasan dengan Mega saat sedang bergegas ke mall suatu hari. Mega sedang memegang beberapa barang di tangannya yang terjatuh karena tabrakan itu. Neha kemudian meminta maaf dan membantu Mega mengangkat barang-barang yang terjatuh. Selama waktu ini, terjadi banyak pembicaraan di antara mereka, sehingga Neha mengantar Mega ke mobil, dan dari sinilah persahabatan mereka dimulai. Neha juga mempelajari bahwa Mega
bekerja di perusahaan MLM. Di hari yang sama, mereka bertukar nomor telepon. Dan sejak itu, mereka sesekali ngobrol di telepon. Neha sebenarnya tertarik untuk mengetahui tentang model bisnis MLM. Jadi Neha sering berbicara dengan Mega tentang masalah itu. Namun polisi tidak sepenuhnya yakin setelah mendengar cerita Neha, karena perkataannya tidak sesuai dengan bahasa tubuhnya. Namun polisi meragukan Neha dan mulai menanyainya dengan lebih cermat. Neha berhasil menyembunyikan kebohongannya selama beberapa menit. Tapi dia tidak bisa menahan interogasi polisi lama-lama. Akhirnya dia bercerita kepada polisi sebuah cerita yang bahkan mengejutkan polisi. Neha yang masih berusia 23 tahun, cantik dan ceria, walaupun dia seorang ahli kecantikan. Namun keadaan keuangannya tidak cukup baik untuk mewujudkan mimpi Neha. Ayah Neha adalah supir van biasa, yang berarti kondisi keuangan mereka tidak cukup baik untuk Neha untuk mengejar mimpi-mimpinya. Selama waktu ini, Neha bertemu seorang pria bernama Rahul Saudari, dan mereka menjalin hubungan persahabatan yang baik, yang akhirnya berubah menjadi cinta. Rahul berusia 24 tahun adalah pria tampan, tapi kondisi keuangannya sama dengan Neha. Meskipun begitu, mereka saling mencintai dan ingin menikah. Sehingga mereka berdua mencari jalan untuk menjadi kaya dalam semalam dan hidup nyaman. Suatu hari Neha bertemu Mega. Mega suka memakai perhiasan mahal, jadi setiap Mega pergi keluar, maka Mega akan menghiasi dirinya dengan perhiasan. Pada hari Mega bertemu Neha pertama kali, Mega mengenakan perhiasan mahal. Hal ini menandakan pada Neha bahwa Mega sangat kaya raya, sehingga memunculkan pikiran pada pikiran Neha untuk dekat dengan Mega Dispande dan berteman dengannya. Kemudian Neha dengan sengaja bertemu dengan Mega untuk memulai percakapan. Dan interaksi mereka sekarang dimulai secara bertahap karena berbicara melalui telepon merampok Mega melintas di pikiran Neha. Setelah itu, Neha memasukkan pacarnya Rahul dalam rencananya. Neha memberitahu Rahul bahwa dia melakukan percakapan dengan seorang wanita yang sangat kaya. Dan keuntungan tambahan adalah tidak ada laki-laki di rumah Mega, sehingga akan mudah untuk merampoknya. Mendengar ide ini, Rahul tentu saja menjadi senang, karena dengan melakukan ini, situasi keuangan mereka berdua akan membaik. Dan mereka akan hidup dengan nyaman setelah menikah. Rahul berencana untuk menghabisi ketiga wanita itu. Sebenarnya Rahul berpikir, jika ketiga wanita itu dibunuh dan tidak ada yang tahu, lalu siapa yang akan mencari mereka? Sekarang Rahul sudah siap dengan rencananya, tapi Rahul butuh senjata. Dan teman Rahul, Manoj, memberinya senjata. Sebenarnya, Manoj cukup dekat dengan Rahul dan Neha, dan dia punya senjata. Sekarang, Rahul sudah punya senjata untuk menghabisi Mega dan keluarganya. Rahul mulai mencari hari untuk melaksanakan rencananya. Kemudian hari itu datang, tanggal 13 Juni 2011. Pada hari itu, Neha menelpon Mega dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi anggota skema MLM. Mendengar itu, Mega juga sangat senang karena sekarang Mega akan mendapatkan anggota terpercaya lainnya. Tapi sedikit yang Mega tahu,
hari ini akan menjadi hari terakhir bagi Mega dan keluarganya. Sekarang Neha sampai di rumah Mega pagi-pagi. Setelah itu, Mega meminta Neha untuk mengisi formulir untuk perusahaannya. Neha tidak tahu apa informasi yang perlu diisi di formulir itu. Jadi, Neha mengatakan kepada Mega bahwa dia ingin meminta bantuan temannya untuk mengisi formulir ini. Mega mengizinkan Neha meminta bantuan temannya. Dan kemudian, Neha memanggil pacarnya Rahul. Sekarang sesuai rencana, Rahul dan Manoj sedang menunggu panggilan telepon Neha. Dan tak lama kemudian, Rahul dan Manoj pergi ke rumah Mega. Tetapi begitu Rahul masuk ke rumah Mega, Rahul menodongkan senpi kepada Mega. Beberapa detik kemudian, Rahul melukai Mega dengan senpi yang menyebabkan kematian Mega seketika. Suara tembakan senjata tidak terdengar keluar rumah karena Rahul menembak dengan sangat dekat. Namun suara tembakan ini sampai terdengar ke telinga Alicia dan Rohini. Bahkan keduanya berlari ke lobi. Rahul dan Manoj menakuti Alicia dan Rohini, meminta mereka memberikan kartu ATM dan PIN untuk menyelamatkan nyawa Alicia dan Rohini. Alicia segera memberikan kartu ATM mereka dan menyerahkan kepada Rahul. Alicia merasa orang-orang itu akan segera pergi. Tapi sekarang, karena Alicia dan neneknya sudah melihat wajah Neha, Rahul dan Manoj, dan ketiganya takut setelah mereka pergi, kedua orang ini akan memberitahu polisi. Jadi Rahul pertama-tama mencoba melukai Alicia dengan senpi. Tapi dengan tergesa-gesa, peluru ini mengenai kaki Rahul sendiri. Setelah itu Manoj menghabisi Alicia dan Rohini secara brutal dengan sajam. Setelah itu, ketiga pelaku ini mencuri uang 1 juta rupiah India dan perhiasan senilai hingga 1,5 juta rupiah India dan kartu ATM Alicia saat meninggalkan rumah Mega. Menariknya itu adalah kartu ATM yang sama yang Neha rencanakan untuk menarik uangnya. Tetapi polisi terlanjur menangkap Neha. Kemudian Rahul ditangkap setelah pergi ke kantor polisi dengan laporan informasi pertama yang dibuat-buat. Dan dia dirawat di rumah sakit karena luka tembak di kakinya. Namun ketika polisi mencocokkan sampel darah Rahul yang diambil di TKP, sampel darahnya itu cocok. Polisi dengan cepat menyelesaikan kasus ini dan menangkap pelakunya sehingga menimbulkan banyak pujian bagi kepolisian kota itu. Kasus ini ditunda di pengadilan untuk jangka waktu yang cukup lama. Tetapi akhirnya, pada bulan Desember 2013, pengadilan negeri menjatuhkan hukuman mati kepada ketiga tersangka dengan cara digantung. Para pembunuh ini memusnahkan seluruh garis keturunan keluarga Dispande dengan membunuh wanita dari tiga generasi berbeda, sehingga mengkategorikan kasus ini sebagai kasus yang paling langka dari yang langka. Selain itu, polisi menemukan pakaian bernoda darah, pisau, dan perhiasan dari ketiga tersangka. Neha Verma sekarang dipenjara di penjara pusat indoor, di mana Neha juga mengajar kursus salon kecantikan kepada narapidana perempuan lainnya. Perlu dicatat bahwa ini adalah pertama kali pengadilan negeri indoor menjatuhkan hukuman mati kepada wanita. Namun suami Mega, Nirajai Dispande, menyatakan kepuasannya terhadap putusan pengadilan dan dia mengatakan, "Saya memiliki kepercayaan penuh kepada pengadilan dan polisi sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Cita-cita untuk menjadi kaya
dalam semalam telah mengubah anak laki-laki dan perempuan biasa menjadi kriminal. Seandainya saja Mega tidak memakai perhiasan berharganya ke mall hari itu dan tidak mempercayai sembarang orang, mungkin keluarganya akan masih hidup saat ini. Satu pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini, kita tidak boleh mengembangkan persahabatan yang kuat dengan orang asing hanya dalam beberapa hari setelah kita mengundang mereka ke rumah kita. Sebaiknya bertemu dengan orang asing tidak dilakukan di rumah sendiri, tetapi di tempat yang ramai. Ambil pelajaran dari setiap kasus dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Sampai di sini dulu guys, tulis pendapat kalian tentang kasus ini ya. Berikan subscribe-nya, terima kasih banyak untuk subscribe-nya. Berikan juga like, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.